Ya
Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir di pengajian remaja Ikrimah, Ikatan Remaja Masjid Jami' Al-Ijabah Tegal Parang Atas. Ya, sama-sama kita hormati ketua remaja Ikrimah, Akhina Fahriansa, beserta jajarannya. Ya, sama-sama kita hormati sesepuh Ikrimah. Sama-sama kita hormati seluruh remaja dan jamaah majlis taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Akhlaqul Banin. Halaman berapa? Empat. Ini udah pada dapat semua belum kita? Yang punya teman berapa? Ada 10 ada. Ada yang 10? Kopi 10. Oh, ada kopi 10. Aksan tadi siap untuk kopi lagi 15. Alhamdulillah. Ada yang dibilang 15-an? 15 yang masih padang dah. Lagu main kesini, kasih warta, kasih warta. Aduh. Padang, masuk pisau. Yang mana sih? Halo, halo dulu waktu. Iya, yeah, yang tiga. Ya, halo halo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqihu. Ini contoh kebalikan dari bab yang kemarin. Yang kemarin kan al-waladul adib, itu anak ataupun orang yang beradab. Nah, anak yang beradab. Kalau ini yang enggak beradab, yang enggak punya akhlak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang enggak punya adab banyak unsur-unsurnya. Karena adab itu kita lihat dari beberapa faktor di berbagai tempat. Ada adab di rumah, ada adab di sekolahan, ada adab di majelis taklim, ada adab di pergaulan. Ada pula adab di lingkungan masyarakat. Banyak spesifikasi adab menurut syariat ajaran agama Islam. Bagaimana adab kita antara teman-teman kita? Bagaimana adab kita, perilaku kita antara teman-teman sekolahan, teman-teman kampus, teman-teman kantor? Bagaimana adab kita ketika sama orang tua, sama keluarga, sama adik, sama abang, sama kakak? Bagaimana adab kita terhadap yang lebih tua? Bagaimana adab kita terhadap penjual di pasar? Bagaimana adab kita ketika lingkungan di sekeliling rumah? Bagaimana adab kita lagi jajan? Gimana adab kita beli rokok? Gimana adab kita lagi beli sesuatu? Gimana adab kita lagi ngomong sama orang? Itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Bahasa udah kayak dosen ya? Spesifikasi. Udah apalin dari malam spesifikasi-spesifikasi. Yeah, jadi kayak begitu. Ya, yeah. Adab. Adab. Nah. Ada enggak adab sama Allah? Adab sama Allah ada enggak? Ada enggak? Hah? Ada. Adab sama Allah ada enggak? Ada. Adab sama Tuhan ada? Yang belakang mungkin pada bunyinya semua belakang. Enggak. Tak apa yang belakang. Siapa sih ini namanya? Ntar kalau gitu sekarang kalian pintu ya. Ade adabnya. Adab sholat ade. Adab berdoa ade. Adab berdoa ade. Adab sedekah ada. Ade adab. Bainan nas amin bainallah. Ade, kita harus punya adab. Kita harus mempunyai sikap. Sikap yang baik pastinya. Adab sama orang tua. Adab sama teman. Contoh hal kecil, adab sama teman. Memanusiakan manusia. Paham gak tuh? Memanusiakan manusia, teman kita manusia. Walaupun dia itu udah wales sama kita. Bahasa katanya. Oke. Okay. Kan ada tuh di kata-kata demi-demi alay. Adek.
apa ya? Gue inget tuh. Teman itu kalau misalkan kita bercanda dikata bego, berarti itu teman yang sejati. Apa-apa ya? Ada tuh kata-kata anak-anak sekarang. Panggilannya bego kita teman. Go bego. Assalamualaikum bro. Memanusiakan manusia. Bagaimana muasyarah kita antara manusia? Bagaimana muasyarah kita kepada Allah, kepada Rabb? Harus ada ibadah juga ada. Yang kita pelajari ini tentang orang yang enggak punya adab, orang yang etikanya buruk. Al waladul waqihu la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidzatihi. Anak yang tercela la yata'addabu, enggak punya adab, enggak punya etika, enggak punya sopan santun, ma'a walidayhi sama orang tuanya, wa asatidzatihi dan kepada guru-gurunya, yang punya adab. Guru banyak. Bukan cuman aneh ngajar kitab di sini, tahu-tahu kita panggil guru, bukan hanya sekedar ini. Sekolahan ngajar PPKN, ngajar PLKJ, ngajar penjaskes, ngajar kertakes. Lari-larian kelilingin bukit 4 itu guru. Kan kalau di angka kan gitu kan, berolahraga keliling-keliling situ komplek 7 paling muda. Itu guru. Jangankan itu, orang yang mengajarkan kebaikan, satu kebaikan aja itu guru. Satu kebaikan itu kaulnya Ali bin Abi Thalib, kalau aneh gak hilang perkataannya Ali bin Abi Thalib. Udah ngajarin satu ilmu, ilmu apapun yang baik-baik pastinya, yang menjadikan hati kita itu melakukannya adalah suatu hal ibadah, itu guru. Kita harus beradab sama guru. Harus punya sikap, harus punya pembedakan, harus punya perilaku. Di mana aja, entah guru kampus, entah guru sekolahan, entah guru SD, guru MTS, guru MA, kita mesti. Wala yahtarimu man huwa aktaru minhu, dan tidak mempunyai rasa penghormatan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak umurnya. Kalau gak punya rasa menghormati, berarti itu adalah orang-orang tercela. Tercela itu suatu gambaran orang yang hina. Orang hina. Orang tercela. Berarti sikapnya gak cocok untuk ikutin. Wala yarhamu man huwa asghoru minhu, dan tidak menyayangi siapa yang lebih kecil dari dia. Yang lebih tua enggak diikhtiramin, enggak dimuliain, enggak dihormatin, yang lebih kecil enggak disayangin. Sama anak kecil kasar banget. Anak kecil lagi jalan, dorongin. Gurih juga, jangan. Nah, anak kecil lagi nenayangan, tau-tau bedol, jangan. Wayak ibu idza takallama, dan selalu bohong kalau misalkan berbicara bohong. Padahal niatnya bercanda. Rasul dzunubi al-kadzibu, kepalanya dosa adalah bohong. Pangkalnya dosa adalah bohong. Pangkalnya dosa adalah bohong. Kalau udah sekali bohong, kesananya bakalan bohong. Pertamanya bohong, kesananya bakalan bohong. Rasul Zunubi, pongkol, pusatnya dosa adalah bohong. Kalau sekali udah bohong, kesananya bakalan bohong. Ini kayaknya mudah nih. Empat ya?
Kemudian yajibu ayat adaba al waladu min sigharihi. Kita diwajibkan agar memiliki adab dari waktu kecil. Halaman 5. Dari waktu kecil. Ahmad waladun shagir lakinnahu abid. Wa li hadza yuhibbu abuhu wa huwa aidan yuhibbu su'al an kulli shay'in la yafhamuhu. Ah, ini ada cerita tentang Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad itu anak kecil, masih ukuran SD, sekolahnya di SD Agung. Tapi enggak kelar, cuma kelas 2 pindah ke SD Impres. SMP-nya di 238. Juga. Narasi ya, narasi. Lakinnahu adib. Tapi Ahmad itu orangnya beradab, punya akhlak baik. Wa li hadza yuhibbuhu abuhu. Maka dari itu bapaknya itu girang sama si Ahmad, senang sama si Ahmad. Wa huwa aidan yuhibbu su'al an kulli shay'in la yafhamu. Dan dia juga suka bertanya dengan sesuatu yang dia tidak mengerti. Artinya sesuatu yang dia tidak mengerti, ditanya dulu. Pak, ini bagus gak nih Pak, kira-kira kalau saya melakukan hal seperti ini? Oh, gak bagus. Jangan dilakukan seperti ini, bagusnya gini, 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 gini. Tanya, ya ini bagus gak ya kalau gini, gini ya? Oh, ini gak bagus. Tanya, ya kalau gini, ini apa sih ini ya? Tanya, jangan asal ngelakuin aja. Wadah tayomin tanazzaha min abihi fi bustani faro'a syajaratun wardin jamilah. Suatu ketika si Ahmad lagi keliling-keliling di taman bustan, bustan itu taman. Ahmad lagi keliling-keliling taman ame bapaknya. Kemudian Ahmad melihat pohon yang begitu indah. Kembang-kembangnya indah, daun-daunnya hijau, lebat, cakep dah pokoknya. Walakinna muwajjatun. Faqala Ahmad ma ajmala hadhihi syajarah walakin limadha ya abi hiya muwajjatun. Lagi keliling-keliling taman, kemudian si Ahmad ngelihat pohon yang begitu indah, bunga-bunganya banyak, cakep, tapi pohonnya doyong, miring, pohonnya miring, nggak lurus begini, miring ya, ada yang miring, ada yang udah begini ke bawah, batang-batang itu. Kemudian Ahmad nanya bapaknya, wahai Abi, papa, ayah. Ini pohon cakep banget, indah banget ini pohon. Tapi kok kenapa ya pohon yang begitu indah, batangnya kok bengkok ke bawah, jadi kelihatannya kayak renggang. Nah, kok teman-temannya pada lurus, pada rapi, pada rapat, kok dia sendiri kok pada renggang ke bawah. Itu anak tanya kepada bapak. Faqala, faqala al-ab, kata bapaknya, li'annal bustaniya lam ya'tani bitakwimiha min sigariha fasarat muwajjatun. Faqala Ahmad al-Ahsan an nuqawimha al-an. Fadhahika abu faqala lahu ya la la yata'adda dzalika ya waladi li'annaha qad kaburat wa ghaluzat saqwa. Nah, akhirnya kan bengkok. Tanya mana kek, kenapa kok kagak lurus kek kayak yang lain? Apa yang kata bapaknya? Karena batang yang udah bengkok ke bawah enggak dilurusin dari kecil. Jadi pertama kali nunggu pohon itu bengkok gitu ke bawah.
ame tukang tanamannya nggak dilurusin kan, biasanya kita diingkek kan, kadang diingkek, kayak pohon-pohon kebojak dibentuk kan, dibentuknya kapan? Dari kecil kan, dari muda kan, nah dibentuk, kadang dikempang dari kecil. Coba aja arsa lo kempang gitu, ntar gede juga kempang. Terus kata anak, ya udah be, ya udah ya, lebih baik sekarang kita kuatin aja pohon, kita lurusin lagi pohonnya, kita ikat tentu ya di batangnya. Fatohika aku, bapaknya ketawa senyum ngeliat anaknya kayak gitu. Apa kata bapak? Nah, kalau misalkan sekarang kita bengkokin, sampai aja, nggak bakalan bisa lurus lagi. Di anak akun kaburat karena batangnya udah gede. Kalau kita lurusin dari sekarang, terbakalan patah. Malah jadi patah, malah jadi kengkeng. Kalau misalkan dari kecil, dia bakalan ngikutin jalurnya. Dari kecil dia udah terbentuk seperti itu, maka besar akan terbentuk seperti itu. Dari kecil dia udah terbentuk perilakuan baik, maka gede berperilakuan baik. Kalau dari kecil dia berperilaku buruk, maka gedenya Allah alam iswa. Nah, gitu. Fakadzalika al-waladu alladzi lam yata'addab min sigarihi la yumkin ta'dibuhu fi kibarihi. Maka dari itu, kalau misalkan dari kecil dia gak punya adab, sampai gede, parahan lagi. Maka itu kita dari kecil disuruh beradab. Dari kecil tuh, contohnya kayak gitu kan tadi nih, kita dari kecil kalau kita udah diajarin makanya gede, kita ngerti. Paling enggak anak-anak yang kecil-kecil kayak gini nih, ajak ke pengajian biar dia tahu majelis, biar dia tahu carinya pakai peci di mana. Anak sekarang pakai peci di sini nih, tuh lihat nih, peci di sini, kayak peci di sini, bukan di sini. Kalau gini gini ya peci kan, dan sholat Jumat gini gini ya peci, enggak sini pakai. Oh. Yang rapi, kalau rapi enak, orangnya enak peci gitu. Kecil gitu teman-teman, dari kecil-kecil, yang gede-gede, sayangin adik-adiknya masih kecil-kecil, sayangin keluarganya, sayangin teman-temannya yang muda yang masih kecil, hormatin yang lebih tua. Ini jadi gitu teman-teman. Itu pembahasan yang tadi. Kalau pohon dari kecilnya udah kita lurusin, maka gedenya akan lurus. Tapi kalau misalkan dari gede kita lurusin, padahal udah belok, maka jadi kengkek, jadi patah. Susah. Dibentuknya manusia, dibentuknya generasi itu dari muda, dari kecil, dari sekarang. Kita yang muda-muda bentuk dari sekarang, jangan sampai tantaran. Semakin gede, semakin tua, udah bakalan susah. Ntar di malu-maluan, kumis udah banyak, jenggot udah panjang. Berkata kan begitu. Udah tua, kita suruh gini, galakan dia, malah ngaturan dia kan gak bisa. Kalau dari kecil sekarang kita bentuk lingkungan yang berakhlak, lingkungan yang beradab, insya Allah sampai gedenya kita ngerti bagaimana caranya kita ngedidik anak cucu kita nanti generasi setelah kita. Amin, Allahumma amin. Itu intinya kita ngaji, kita belajar. Jangan sampai punya landasan yang enggak. Landasan akidah, jangan sampai terganggu gugat masalah akidah. Jangan coba-coba inti-inti mikirin masalah Tuhan. Jangan inti mikirin, enggak inti mikirin Allah. Jangan. Kita pelajarin yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung mikirin yang tinggi-tinggi, jangan. Otak kita belum mampu. Standaran kita masih kayak begini. Belajar tentang fikih, belajar tentang sholat, belajar tentang wudu, udah itu dulu. Kalau udah, baru ntar. Kalau udah waktunya, kalau udah siap. Jangan pakai mikir-mikirin gimana Tuhan, tidur apa enggak Tuhan, ngomongin Tuhan, jangan. Kalau di situ, kalau begitu mana nih nanti kita malah goyah iman kita.
yang ada aja kita belum kuatin, belum kita kuatin. Apalagi kalau misalkan nanti kemudian ada mau tambahin, ada di surat Al-Baqarah Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turjaun. Teman-teman yang putri, teman-teman yang putra, orang-orang yang di rumah, ayat Allah mengatakan, firman Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah. Hei manusia, bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Kok bisa sih kalian kufur? Kok bisa sih kalian melenceng? Kok bisa sih kalian sombong? Kok bisa sih kalian melawan Tuhan? Kok bisa sih kalian itu melawan kodrat Allah? Kok bisa sih kalian menyepelekan Allah? Kok bisa sih kalian melanggar Allah? Kaifa takfuruna billah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum? Kok bisa itu semua kalian lakukan? Wa kuntum amwata fa ahyaakum? Sesungguhnya kalian itu sebelumnya adalah mati. Habis mati dihidupin lagi sama Allah. Fa ahyaakum. Habis itu dihidupin lagi. Tsumma yumiitukum. Dimatiin lagi. Ini kita nih, kok bisa kita sombong sama Allah, kok bisa? Kok bisa kita ngelawan Allah, kok bisa? Kok bisa kita ninggalin Allah perintahkan, kok bisa? Kok bisa sih? Kita itu sebelumnya jadi mayat, sebelum mata kita melihat, sebelum lidah kita berbicara, sebelum kuping kita mendengar, sebelum tubuh kita bergerak, kita itu mayat, enggak ada papenya. Dilahirkan dari benih yang hina. Kok bisa? Kemudian Allah hidupkan kita, Allah kenalkan kepada kita dunia, Allah kenalkan kepada kita bagaimana indahnya dunia yang Allah ciptakan untuk kita. Kayak mata kurun, tapi kok kenapa Allah ciptakan itu? Bukan kita bersyukur, malah kita melanggar, malah kita melawan Allah. Yang Allah perintahin malah kita tinggalin, yang Allah suruh tinggalin malah kita berebutan untuk mengerjain. Nah, manusia kan gitu. Padahal sama kita juga. Kata guru Nabi Allah untuk kamu atau ayah kamu kemai itu kamu kemai itu kemai lagi terjauh. Habis kita mati, Allah hidupin, Allah hidupin. Atau Allah ambil lagi, Allah matiin lagi. Ingat, ini kita sekarang lagi start kedua nih. Habis Allah matiin sebelum kita ada, Allah hidupin kita nih. Ini kita lagi hidup. Suatu saat kapanpun waktunya, kita bakalan Allah matiin lagi. Kapanpun waktunya, kapanpun waktunya, enggak pakai limited, enggak pakai schedule. Habis zuhur jadwal kita mati, ya mati. Enggak mungkin kita nego. Ya kan? Ya Allah, jangan habis zuhur pada ya Allah kita nego. Kita ada 3:30 nih, ya Allah. Enggak mungkin. Ya Allah kita ada 3:30 nih ya Allah nih, gimana nih, jangan sampai dah kita ntar abis zuhur mati ya Allah, jangan. Gak bisa. Waktunya mati, jadwalnya ntar siang kita mati, ya mati. Nih kita dandan, pepet majen kita dandan, kita rapi dah. Mandi. Pakai sampo badan kita. Rambut kita kayak sabun. Balik. Badan kita, badan kita disabunin. Balik kita pakein sampo, udah rapi dah, gagah banget. Motor baru banget isi bensin pertama full. Udah siap banget. Ngaji. Dan di rokok dulu sebungkus, bisa sebatang. Kayak minyak wangi yang banyak. Mau mana nih, ngajar dulu hijabah. Semangat dah, gagah banget dah. Jalan terus. Lagi gagah-gagahnya, abis zuhur mati gue. Mati. Ada yang nyangka gak kira-kira? Ada yang nyangka? Oh, gak ada. Pesawat Sukhoi gede banget, pesawat Sukhoi. Gimana orang-orang tuh pengen naik pesawat Sukhoi? Itu naik pesawat Sukhoi itu dipersiapin, rapi banget.
jangan naik pesawat Sukhoi. Kita mau jalan-jalan ke tendian aja dulu, rapinya bukan main. Mandi di bedak kan, apalagi orang saya nih mau beli di barat. Jalan-jalan yuk, ke tendian. Rapi ya? Rapi ya, apalagi naik pesawat Sukhoi. Naik pesawat Sukhoi, rapi, selfie-selfie di pesawat. Iya, selfie-selfie di Thailand. Iya lah. Mata ya. Selfie lagi. Besok kalau selfie, pesawatnya pesawat Saudi Arabia Airlines. Ya cakepan dikit nih, Asia. Selfie. Sukhoi, ini cerita Sukhoi. Selfie, dan upload di fan di Instagram semuanya. Iya, kita jalan-jalan dulu kakak. Kita jalan-jalan dulu kakak. OTW on the way. Gambar-gambar pesawat. Cus! Enggak lama perjalanan lagi, kira-kira ini pesawat nabrak dulu. Coba! Gunung lembek sampai keras? Keras. Batu apa adonan? Batu. Batu. Bacan apa kali maya? Maya. Koma. Sampai koma. Nabrak gunung, jeda, hancur seketika, mati langsung semua. Orang-orang yang tadi habis update di Instagram, orang-orang yang habis upload di feed, orang-orang yang punya status, orang-orang yang habis selfie, mati langsung di Sukhoi. Ada yang nyangka gak kira-kira? Gak ada yang nyangka, padahal Instagramnya baru 6 orang yang like. Gak mati. Tapi bangga tuh kayak begitu. Artinya apa? Mati kagak pakai schedule, mati gak punya jadwal, mati gak punya apa namanya? Gak punya gak punya jadwal. Ya begitu lah pokoknya. Ada bahasa Inggris gitu, teman, ada gak enak buat ngungkapin. Ada. Kan you know lah. Enak lah. Kayak gitu. Gak punya jadwal, artinya apa? Kita bisa mati kapan aja, maka kita bersiapin bareng-bareng. Setuju? Setuju. Kita mati kapan aja bisa, kapanpun semua Allah, maka kita persiapin. Kenapa kok ke diskotik, kita gak boleh ke diskotik? Kenapa kok ke tempat biliar, kita gak boleh main biliar? Padahal main biliar gak apa-apa main biliar, main biliar, biliar aja. Karena tempatnya, di situ ada perempuan-perempuannya yang pakai celana dalam doang. Ya kan, perempuan yang kita ada dalam doang. Ama yang pura-pura gak bisa, ini gimana sih ini mau gue? Enak. Gitu kan? Gitu kan, Din? Aduh. Ayo mana sih ini Kalimantan, ya kan? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Itu, Rix. Kenapa kok kita takut ke tempat-tempat diskotik? Karena kita takut nanti di dalam diskotik nyok kita dicabut. Kalau di dalam diskotik nyok kita dicabut, ya Allah, kita dicabut bareng-bareng sama orang-orang yang lagi melakukan apa? Melakukan hal-hal yang Allah larang. Nauzubillah semua nauzubillah. Kalau kita mati di pengajian enak enggak kira-kira? Enak. Kalau kita mati dalam masjid enak enggak kira-kira? Kebalikan mati dalam masjid, mati insol, dalam biliar, dalam diskotik, dalam bar, dalam ini, dalam itu, tuh. Makanya kita kudu takut, kudu siapin. Enggak, maka dirikanlah sholat, semuanya sholat itu. Apa? Inna sholat tanah ilmah jalan munkar. Semuanya sholat itu mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar, dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji, dari perbuatan yang Allah tidak redoi. Maka kita disuruh sholat. Bang, gue STMJ bang, sholat terus maksiat jalan. Iya, yeah, begitu. Sholat terus maksiat jalan bang. Gue sholat, ya sholat, ya maksiat tetap aja maksiat lo ya. Gimana dong bang? Kan gitu kan aja. Jangan tanya aneh, tanya diri ente, pelajarin diri ente, kenapa kok ente udah sholat tapi ente masih melakukan maksiat? Tanya diri ente. Sholat terus maksiat jalan. Kalau misalkan kita udah sholat tapi maksiat masih kita jalanin, berarti dipertanyakan di mana keletakan sholatnya itu diterima. Kalau sholat diterima, kita bakalan mikir, masa iya habis sholat kita ngelakuin hal seperti ini? Oh. Yeah. Ya, mulai tensanya aja. Jadi itu, teman-teman. Jadi kan
kita baru kita ngomongin bahas tentang sholat. Ini tahu arti sholat? Siapa yang tahu arti sholat? As-sholat. Mahiyah sholat. Apa itu? Sholat itu apa sih? Sholat itu adalah qaulan wa af'alan muqtatahatun bi takbirati wa muqtatahatun muqtatahatun bi taslimi. Isyarat itu maksud sholat. Sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apal semua? Teman-teman pada apal? Islam identik dengan sholat. Islam identik dengan ibadah. Ketika ada umat Islam, KTP-nya Islam, ditanya apa arti sholat, nggak tahu jawabannya, nah dipertanyakan. Ingat baik-baik ya, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Apa? Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat, perkataan, ucapan, niat. Perkataan, perbuatan, diucapkan juga, dilakukan juga. Yang diawali permulaannya adalah takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bicara itu maksusok dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Itu artinya sholat. Ngerti ora opo iku sholat? Mas, ngerti ora son? Sing pojok baju hitam. Woi, mas. Yang gue mesti nyatu sama ibu hidup. Iya. Ya salat kayak gitu. Salat gimana sih nyatu? Salat apa? Kita salat zuhur. Usolli bareng-bareng. Usolli ba'da zuhri ar-rahmani mustaqbilan qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi kubrata wa asira, inni wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu Akbar kabira. Ini belum pernah dibahas ya? Belum. Belum gitu ya. Ini masalah sholat. Takbiratul ihram. Yang benar-benar harus kita ketahui artinya, yang harus kita masukin dalam hati, harus kita pahami. Allahu Akbar kabira. Allah itu yang maha besar. Allah itu yang maha agung. Allah itu yang maha mulia. Allah itu maha besar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Dan sungguh banyak pujian-pujian untuk Allah. Dan sungguh banyak pujian-pujian untuk Allah. Bahan Allah ibu kurang tahu. Wah? Terus? Wajah tu wajah.
kita takbiratul ihram, ya Allah Engkau yang Maha Agung, ya Allah, ya Allah Engkau yang Maha Mulia, ya Allah, ya Allah Engkau yang Maha memiliki segalanya, ya Allah, ya Allah Engkau yang Maha Penolong, ya Allah, ya Allah Engkau Maha segala-galanya, ya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, ya Allah Engkau yang Maha bisa menetapkan sesuatu, Engkau yang Maha bisa menakdirkan, ya Allah, Engkau segala-galanya, ya Allah. Allahu akbar kabira wa hamdulillahi katsira subhanallahi wa radha wa asira. Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, ini wajahku wajhiyah. Sekarang aku menghadap Engkau, ya Allah. Aku menghadap kiblat, ya Allah. Aku berkomunikasi dengan Engkau, ya Allah. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah. Ini wajahku wajhiyah. Aku hadapkan diriku, ya Allah, kepada Engkau, ya Allah. Diriku, ya Allah, aku hadapkan, ya Allah. Lilladzi fatharas samawati wal ard, aku hadapkan kepada yang Maha memiliki langit dan bumi. Hanifan muslima wa ma ana minal musyriki, aku hadapkan, ya Allah, diriku, ya Allah, kepada Engkau yang Maha memiliki langit dan bumi, ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrik, dan aku bukan orang-orang yang ingkar, dan aku bukan orang-orang yang menduakan Engkau, ya Allah, dan aku bukan orang yang menduakan Engkau dengan uang, ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Terus apa lagi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, sholatku, ya Allah, sekarang nih, ya Allah, sholatku, sholat zuhur nih, ya Allah. Inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku nanti, lillahi rabbil alamin. Tiada lain hanyalah teruntuk Engkau, ya Allah, rabbil alamin, rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Artinya sholat kita, ibadah kita, hidup kita yang kita jalanin sekarang, intinya nanti untuk Allah, apapun dikembalikan kepada Allah, bakalan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya kalau sesuatu kita niatkan untuk Allah, biar benar. Wudhu pelajarin biar benar. Jangan lu debatin agama dulu kalau wudhu lu belum benar. Jangan perdebatin agama kalau wudhu belum benar. Ngomongin Wahabi, ngomongin Ash'ari, ngomongin Sunni, ngomongin ini, ngomongin itu, wudhu dulu kelarin. Bab wudhu kelarin. Kalau udah kelar baru lu debatin agama. Agama kok jadi bahan perdebatan. Ntar jadi bermusuhan gitu. Ya. Ya. Begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tuhan semesta. Amin. La syarika lahu. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada nomor duanya. Enggak ada tandingannya. Enggak ada yang mengalahin Allah. Enggak ada yang menyetarakan Allah. Enggak ada duit yang mengalahkan Allah. Enggak ada berapapun jumlah duit itu, jangan pernah engkau kalahkan Allah. Ada. Paham contohnya? Paham. Paham enggak contohnya? Paham ya? Contohnya duit, kerja dapat duit enggak? Dapat duit. Benar. Gaji 9 juta. Gaji parkiran doang mau. Gaji 9 juta, gaji parkiran doang. Satu hari doang. Seminggu sehari mau. Gajinya hari Jumat. Nah, contohnya begitu orang gampang aja. Orang-orang yang otak-otaknya pada nih gak beres. Sampai nih yang lagi ketol-ketolnya nih.
bagian dakwah di masjid remaja masjid ijabah sampai nih. Yang lagi mundar mandir ke masjid ke rumah sami. Oh Satrio, Satrio Pamungkas, ada nyenyoy. Didatengin sama orang, kucluk. Selamat siang Mas Satrio. Selamat siang. Pakai dasi. Orang guru trans yo, orang guru trans. Belakang nih. Pakai baju trans TV. Pakai semua muanya. Rapi. Mas Satrio bisa kita bicara sebentar? Oh iya Mas bisa. Sebentar saya tuangin sahi dulu. Ngomongnya iya, aku kamu tuangin sahi. Iya Mas, sebentar kita ngomongin sahi. Eh kita lagi tuh bikin sahi dulu. Bikin sahi. Maaf Mas, gelasnya agak mangkak Mas. Enggak dilap lagi tadi. Oh iya, apa-apa silakan aja. Ada apa nih Mas? Gini Mas Satrio. Kebetulan di perusahaan kami lagi butuh satu orang untuk menjaga lahan. Kami tahu Mas Satrio tentu mempunyai kualitas yang tinggi, keberaniannya tinggi, punya nama dah pokoknya kalau teman-teman orang belakang ijabah punya nama dah. Orang kalau udah dengar namanya udah takut aja Mas Satrio. Iya. Terus lanjut Mas, gimana Mas? Ini Mas Satrio. Kan kebetulan perusahaan kami baru beli tanah nih. Di belakang sini nih, di belakang tendian. Eh bukan belakang tendian. Apa namanya itu? Organisasinya? Taragon. Lepin. Di belakang Lepin baru beli tanah dan di belakang Lepin. Tapi enggak ada yang jagain, takut ada yang matok-matokin. Gimana, Mas Satrio bisa gak minta bantu kita buat jaga itu lahan sehari aja. Pas hari Jumat dari jam 10:30 sampai asar, bisa gak Mas Satrio jaga itu lahan? Mas Satrio di situ aja jangan kemana-mana. Yeah. Jadi sebulan cuma 4 kali kerja, gaji 9 juta. Gimana Mas Satrio, siap? Wah siap lah! Siap! Ya kata hari Jumat siap. Nah gitu. Artinya menduakan Allah dengan duit kayak begitu. Syariat ditabrak, sholat ditabrak, ibadah ditabrak semua. Buat apa? Buat nyari duit? Kagak berkah. Gak akan berkah. Mau dia punya duit sebanyak apapun gak akan berkah. Boleh mobil mewah, tapi artinya dan dingduk gak enak aja perasaannya. Mendingan mana? Kita duit banyak, tapi hidup enak, hati tenang. Daripada duit banyak, hati gak tenang. Dengan mana? Mendingan duit banyak, hati tenang. Kan kebanyakan kayak begitu modelnya. Hati banyak, dan dingduk, rumah udah gak aman banget. Komplek-komplek Jepang, nenek. Rumah udah gede-gede banget. Takut dimasukin maling. Dijagain ame satpam. Tambahin lagi pakai dogi. Enggak cukup dogi, pakai lagi propos. Enggak percaya lagi, enggak yakin lagi. Pakai CCTV. Semua-muanya. Kenapa? Karena khawatir rumah yang tadi masukin maling. Duit gue ntar pada diram sama maling. Itu artinya dia pada ketakutan, khawatir, ngumpulin duit, pengen dibawa buat mati. Nah, itu dia. Yang haram aja ditabrak-tabrakin sama dia. Abis gimana lagi kalau gue gak jualan kayak begini, gue gak bakalan makan. Emang lo mau hidupin gue? Itu modelnya. Khawatir, khawatir Allah gak sayang. Padahal setiap yang udah Allah ciptakan semuanya udah ada rezekinya masing-masing. Gajah, tahu gajah? Tahu binatang? Tahu kan? Kebo, tahu kebo kan? Kebo. Idul Adha kebo di sini. Rezekinya kebo, makan rumput.
pakai rumput? Enggak kan? Masa dia nyari duit? Gajah gitu di hutan. Gajah di hutan nyari duit dulu. Antara gajah perkumpulan gajah, lo mau kemana aja? Mau nyari duit lah, mau belanja. Enggak mungkin. Tapi kira-kira itu gajah makan apa kagak? Makan kan? Ada makanan yang rumput-rumput. Ada. Udah Allah persiapin, kagak pakai beli, tinggal makan doang. Itu buat hewan, apalagi buat manusia. Udah Allah pak-pakin rezeki-rezekinya. Maka jangan khawatir. Seakan-akan kalau kita tidak melanggar hukum Allah, kita gak bakalan dapat duit. Enggak bos, enggak gitu. Ini nasihat buat aneh. Ini pada dengerin aja. Ya begitu, hati-hati. Hidup kalau gak berkah, gak enak banget. Bawahannya rumit, bawahannya bimbang. Ya, udah, itu sholat, kayak begitu. Apa lagi? Malam malam syirikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bi dzalika wa amirtu wa ana minal muslimin. Itu ya Allah. Aku lakukan ini, aku kerjakan ini, sholat ini ya Allah. Lillah, tiada lain, hanyalah untuk Engkau ya Allah, bukan untuk wanita yang aku cintai agar dilihat, bukan karena untuk orang tua biar dilihat, bukan karena temanku biar aku dilihat, bukan, tapi lillahi rabbil alamin, ini untuk Engkau ya Allah, aku persembahkan untuk Engkau ya Allah. Kalau kita ingin memberikan, mempersembahkan kepada seorang yang kita cintai, pasti kita bakalan ngasih yang sebaik-baiknya. Kalau apalagi kita ingin mempersembahkan ini untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita jodoh, yang memberikan kita ini, itu, semuanya. Allah, masa ya kita seadanya aja? Ini kan gagal. Sebelum sholat, kita wudhu dulu, kita persiapin dulu, kita rapiin diri kita dulu. Rapi, enak. Jadi Allah juga girang, ya Allah, ini cakep banget kayak gini. Nah, itu antara Allah, antara manusia bisa juga. Main ke rumah, ya Allah ngerasa bisa rapi banget, angkat ini mandu. Ya Allah, ini pahari, cakep banget pahari ya. Ayin, bukan ayin ini, ayin sama orang tua. Ya teman-teman, jadi gitu. Buat pengajian hari ini cukup, ada yang mau nanya? Ah, bukan nanya, ada yang mau kipu? Ada yang mau kipu gak? Iya. Yeah. Tadi kan bohong awal dari dosa itu siapa? Bohong. Kalau misalnya bohong demi kebaikan itu gimana? Maksud bohong demi kebaikan gimana? Kita bohong biar gak kehindar dosa gitu. Misalnya kita bohong nih supaya gak kena inan orang gitu. Misalnya kita diajakin orang main judi lah. Nah kita maksud dah kita gak punya duit padahal kita punya duit. Gimana? Itu bukan bohong, itu namanya emang benar-benar kita ngejauhin dia. Tapi caranya begitu, gak apa-apa. Tapi bilang aja, gue enggak. Tapi gak enak ya, teman-teman. Ada lagi, tongkrongan. Ada dalam tongkrongan, kita nyala gitu. Ntar kita dibuncul sama abang-abangan. Iya, jangan gitu. Cuma gue kita ngambil duit. Lagi poke. Misalnya kan lagi musim taruhan bola kan dengan taruhan bola terus baru barkan kan? Aduh barkan kami sekilas ya barkan itu kan yang barkan lagi ban-ban kan lagi itu iya terus kita bohong nih saat padahal kita punya duit nggak apa-apa penting untuk menjauhi itu semua jangan sampai lagi musim bola biar kate 1000-1000 gope-gope yang namanya kita taruhan haram hukumnya. Paham? Tebak gambar, cabutan cupang. Kan tebak gambar. Ada lagi yang modalnya nih, modal itu apa? Baterai. Baterai yang 6, kayak membolin. Tapi pakai nian, pakai undu. Ayo. Jatuh 2, dapat Tommy Pedro. Jatuh 3, dapat Valor Omega. Gitu, jangan. Mau sedikit, mau banyak, tetap haram. Jangan sampai. Jangan mau.
apalagi nanti Ramadan kan, Ramadan biasa tuh judi-judi yang ngecek jangan di emper-emperan, judi-judi emperan, tebak gambar, ayo gambar tampil, aku megang nih, jangan di sini kan, jangan di kaca, yang ketampil, bang kedua bang, tuh berapa deh, dapat deh. Udah dapat dari tampil dapat ayam kesukaan. Tuh biasanya kita dijajah awal Ramadan. Ayo dapat ayam. Ntar meletakiran lagi dina ayam dipotong buat manggang. Itu dijajah kita awal Ramadan. Usahakan kalau nggak tahu begitu bilangin bang jangan di sini. Tekor. Tapi yang kasar-kasar dulu pelan-pelan aja bang jangan di sini buat dagangin. Itu bukan dagang namanya, nggak jadi judi. Ya berapa zaman kayak begitu modelnya. Masih kecil kita main tebak gambar di judi. Gedenya kita main ke kasino. Ya. Main gede-gedean lagi. Mulai taruhan bola itu dunia perkampusan itu banyak banget. Iya kan? Nongkrong dikit, ayo lu berangkat yang sampe. Berangkat deh, berangkat deh itu. Sekarang cepet-cepet, gede-gedean. Duit habis, HP sekolahin. Iya kan? Enggak, soalnya kalau gue menang, gue bisa ngangkat HP lagi yang lain. Menang, kalau? Banyak cara-caranya. Jangan. Mau main piritan kek, mau tebak gambar kek, mau main tebak seri mobil kek, genap ganjil. Jangan sampai. Kali lu, wakasih lu, sawaun. Sedikit ataupun banyaknya perjudian, sampe aja. Gitu. Yang lain, yang mau kipu. Salamullah ala Yasin.
suka belajar, baca bukunya. Jangan nungguin bocoran. Iya, yeah. Jangan nungguin bocoran. Bocoran besok salah semua. Bingungan lo kalau besok buku bocoran salah semua. Belajar, baca buku. Nggak tahu nanya. Karena apa-apa itu. Tapi ini orang yang cerdas, pinter. Iya, dia yang mana? Orang yang pinter banget prestasinya. Anjir, ada Aik, anak berbangas, anjir lo. Ada Satrio, anak pintar. Tarik kaya. Ada Hendi itu anak kalian, anak prima gama. Prima gama. Gue yang belajar. Yang perempuan ada anak ada di induk tuh. Di mana dia? Di Lampor sih. Di Depkes. Tanya pokoknya yang enggak tahu pelajaran tanya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris kali. Matematik, bahasa Inggris, Indonesia, IPA, Geologi, bahasa Indonesia, tanya. Indonesia. Tapi jangan tanya aneh. Aneh yang penting kita bodoh ini. Ya, pokoknya belajar, jangan cuma modal nekat, jangan. Apalagi modal akue, nanya dah. Nungguin takdir dari Allah, jangan. Gak akan ada kalau kita gak ada usaha. Belajar, baca buku, jangan kayak ngobrol, tinggalin dulu HP-nya. Jangan kayak update. Break dulu, foto bukunya break dulu ah. Jangan. Tinggalin dulu HP-nya, tinggalin, jangan pakai. Ya liburan 3 hari main HP, libur dulu. Awas aja ntar kita lihat tipe yang besok mungkin ambil tipe foto buku istirahat dulu di Soma. Iya. Orang pengen tidur. Jadi gitu teman-teman, astagfirullahaladzim. Kita baca doa, kita baca Fatihah. Terima kasih luar biasa. Jauhkan dari mencontek. Amin ya Allah. Yang besok mencontek, kemudian enggak nyata. Kepen sih. Kepen sih enggak nyata, patah bulu. Yang besok ada bocoran, mudah-mudahan bocoran disalah semua. Amin. Jangan berikan kami sela-sela ya Allah untuk berbuat kecurangan ya Allah. Amin. Mudah-mudahan nanti malam pada belajar semua. Amin ya Allah. Dari sore pada belajar. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan yang paling gak punya duit jadi banyak duit. Amin. Yang banyak duit jadi paling baik. Amin. Mudah-mudahan banyak duit gak penyakitan juga. Amin. Mudah-mudahan banyak duit gampang kasih proposal. Amin. Mudah-mudahan banyak duit cepat kita bikin pesantren. Amin. Mudah-mudahan banyak duit cepat kita bikin majelis taklim. Amin. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh pada umroh. Amin. Mudah-mudahan semua ikrimah bareng-bareng pada umroh. Amin. Mudah-mudahan bulan depan ya Allah jangan pakai lama-lama ya Allah bulan depan naik itu umroh bareng-bareng ya Allah. Amin. Dan masalah traveler kita jalin dah ya Allah. Amin. Rezekinya ada ya Allah anak-anak ikrimah dari ketua sekretaris bendahara ampi dan misi olahraga semua ibadah umroh ya Allah. Amin. Amin. Enak banget lagi di LK di Madinah. Halo. Jangan lupa tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau udah lulus ujian, lulus dari sekolah, udah mulai jadi orang bermanfaat buat orang.